بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه amma ba'du. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, apabila selama ini Anda memiliki hajat dan sudah berdoa dan Anda pun sudah bekerja keras, tetapi hajat Anda belum juga diijabah, belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya ingin sekali mengajarkan sebuah amalia atau amalan, yaitu dari surat At-Taubah ayat 228, yang insya Allah akan membuat semua hajat Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda wajib untuk mencoba amalan ini sehingga semua hajat Anda akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum berlanjut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan ijazah ini, jangan lupa tulis qabil tuh, serta semua hajat Anda, semua impian Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah segala impian Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut bunyi dari surat At-Taubah ayat 228. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bacalah ayat ini sebanyak 3 kali saja sebelum tidur. InsyaAllah jika Anda istiqomah membacanya, InsyaAllah apa yang menjadi impian Anda, apa yang menjadi hajat Anda, InsyaAllah Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan semuanya. Semoga dengan ilmu amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.